Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Will Tech. Semoga pemirsa masih diberi kesehatan dan jangan lupa stay at home dan jaga jarak untuk melawan COVID-19. Oke, hasil berburu kemarin nyong oleh teprong sokan kombo politron puluk dokumen, rencananya mau saya manfaatkan bagian amplifiernya dan equalizernya. Lumayan juga dapat 2 sompok, tapi kondisinya tahu masih hidup atau tidak. Kita cek dulu bagaimana kondisinya. Ternyata trafonya juga masih ada, tapi kondisinya kurang paham. Karena di sini sudah ada bekas penambahan audio input. Oke, ini bagian mesinnya. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Rupanya wis pada ireng-ireng, komponennya pada berkarat. Kakinya pada tugel. Ininya juga sudah pada macet. Alot, bro. Alot. Oke. Rencana yang saya akan manfaatkan itu bagian ini, amplifier dan equalizer tune control. Apa masih bisa difungsikan apa tidak? Berhubung mesinnya lebar, mungkin ntar saya akan potong. Kita harus cek jalurnya dulu. Potong sekitar segini. Kita pakai korok aja ya. Sekalian trafonnya dicopot teman-teman, brother. Dan kondisi lingkungan saya rame karena rumah dekat jalan, jadi agak berisik dan banyak anak kecil pada dolanan. Lumayan trafonnya, kita berobot aja. Sini kabel output dan di sini kabel input AC. Ada 4 kabel. Biasanya bagian yang hijau ini ntar di jumper, karena 2-2 polohnya itu ujung yang merah sama ujung yang hitam. Ini di jumper karena ujung merah sama hitam itu tidak nyambung. Artinya kalau ini sama ini cuma 1-1-10, hijau sama merah dan biru sama hitam 1-1-10. Untuk menghasilkan 220, biru dan hijaunya harus dijumper. Oke. Ini traponya. Ini sompoknya.
merahnya udah bolok-bolok, tapi lumayan lah ntar buat ngecek karuane mau berbunyi apa ora. Dan ini amplifiernya biar lebih cepat kita skip aja untuk pemotongan, kita korok-korok aja bagian yang perlu. Beginilah brother hasilnya setelah dipotong pakai senso, dikorok. Tadinya seperti ini, saya potong bagian ini, bagian yang ini nggak usah difungsikan, cukup yang ini aja. Dan ini masih ada potongan kecil lagi, cepet. Ini bagian mic sebenarnya, cuma hanya untuk agak minimalis, barangkali mau ditaruh di box yang agak kecil. Dan mic sekarang fungsinya nggak terlalu berguna, kecuali yang suka karaoke kita juga potong bagian mic-nya. Kayak dimutilasi ya brother. Oke. Di sini banyak jalur-jalur yang kepotong. Bukan jalur busway ya. Yang suka motong jalur busway itu biasanya pengendara roda 2. Seperti ini. Tapi ini saya kira aman walaupun dipotong seperti ini. Dan ini bagian mic. Cuman tadi sudah saya cek ada bagian penting yang terpotong, yaitu bagian ground. Ini bagian ground. Ini harusnya nyalur ke ini ground dari PSU, dari Elko yang kayak grim. Ini enggak nyambung. Ini harus di jumper. Dan enaknya bekas Polytron combo itu bagian inputnya sudah dikasih terminal seperti ini, tinggal kita cek bagian groundnya mana dan LR-nya mana. Dan bagian yang ini untuk mesin yang ini, bagian groundnya sebelah sini dan ini LR. Cuman ini bagian ground juga kepotong, ntar kita untuk percobaan kita ambil dari kaki potensio aja. Dan ini LR-nya. Oke, sekarang kita jumper-jumper dulu bagian yang kepotong, yaitu bagian ground. Ada yang kepotong. Kadang mungkin brother, bukan mana mungkin, tapi kadang mungkin. Kelanjutannya tinggal dilanjut sendiri aja seperti apa. Oke, seperti ini untuk bagian groundnya. Ini ground dari Elko, kita jumper ke sini karena ini juga bagian ground, cuman kepotong. Cukup seperti ini aja untuk bagian mesinnya sepertinya. Dan untuk trafonya seperti saya tadi bilang, untuk input AC nya untuk yang warna biru dan hijau di jumper, karena ini 22 polo dan ini 0, ini sudah saya jumper, saya kasih pengaman karena gila nih strumnya gede. Sudah saya koneksikan ke kabel colokan listrik. Dan ini outputnya. Dan untuk speakernya sudah saya bersihkan biar kelihatan agak cantik dikit ya, walaupun ada jerawatnya banyak dan bokongnya kurang semok. Lumayan. Kita coba, ini sudah saya rangkai
min min plus plus untuk yang min min tengah, dan pada terminal speaker ada tandanya, biasanya min plusnya itu yang kuning, plus yang hitam min. Karena di sini masih pakai soket dan soketnya ada, juga dimanfaatkan aja. Oke, sekarang kita tes jumper sudah. Oh maaf, ada yang belum. Untuk kabel input, karena ini untuk tutorial, saya ambil yang gampang-gampang aja. Untuk kerapian terserah panjenengan-panjenengan mau seperti apa. Saya ini dapat dari rongsokan dengan harga 10.000, kan lumayan. 10.000 dapat paket komplit. Ada equalizer, ada speaker, ada trapo. Tinggal modif-modif dikit dan kita kasih box nyala. Biar agak modern, bisa dikonversikan dengan kit MP3 yang model Bluetooth ataupun yang model biasa. Kita kasih box. Oke. Kita pasang speaker. Ini bagian soket speaker. Ini untuk satu daya dari trafo. Dan ini equalizer-nya sudah saya bersihkan. Untuk equalizer polytron itu biasanya kabel putih itu pas di bagian penutup yang ujung sini. Oke, sudah seperti itu. Input equalizer dan trafo. Kita taruh kamera ke pocket yang agak tinggi biar agak jelas kelihatan. Oke, kita colok equalizer dalam posisi bawah semua, volume off. Kita langsung colok aja. Kita volume kerasin. Ternyata ada suara cedok-cedok. Mungkin ada sinyal masuk dari pegangan tangan saya. Oke, volume saya kecilin. Kita kasih masuk dari handphone andalan saya, handphone yang sudah error. Tapi masih nyaman buat bikin konten. Ternyata masih mengeluarkan suara. Kita tambah volumenya dari handphone. Kita mainkan equalizernya. Ini untuk ecek-ecek. Untuk ecek-ecek juga masih fungsi. Dan ini untuk middle. Untuk middle juga masih fungsi. Bak.
Oke, seperti ini hasilnya. Pas. Kecek middle pas. Tambah volume lagi, equalizer naikkan. Oke, matur nuwun, seperti itu aja tutorialnya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Assalamualaikum.